Timnas Indonesia senior akan berhadapan dengan Afghanistan di laga ini. Sintayong pun bakal menurunkan skuad terbaiknya, mengingat pertandingan ini juga sangat penting untuk memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, sekarang ini Timnas Indonesia berada di peringkat ke-165 dan lawan yang akan mereka hadapi sedang berada di peringkat ke-152. Di laga ini, Timnas Indonesia senior harus mendapatkan kemenangan jika ingin terus memperbaiki peringkat mereka. Kemenangan atas Afghanistan memang bisa mendongkrak posisi mereka saat ini. Terlebih lagi, di pertandingan ini juga Timnas Indonesia sekaligus melakukan persiapan sebelum turun pada ajang Piala AFF. Namun, pertandingan melawan Afghanistan bakal dinilai sebuah pertandingan cukup berat juga. Karena di head-to-head, sebelumnya Timnas Indonesia senior pernah dipaksa takluk atas Afghanistan. Tetapi ada satu pemain yang moncer pada saat itu dan berhasil menjadi man of the match untuk Timnas Indonesia. Dia adalah Egy Maulana Fikri. Siapa sangka, pemain tersebut berhasil menciptakan satu assist dan satu gol untuk Timnas Indonesia, yang mana pada saat itu Timnas Indonesia berhasil mencetak 2 gol. Namun, sungguh disayangkan Timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3. Kini sisi baiknya, Egy Maulana Fikri kembali dipanggil oleh Sintayong untuk mengisi skuad Timnas Indonesia senior. Ini menjadi bukti jika peran Egy yang bisa diandalkan oleh Sintayong seperti pada saat melawan Afghanistan sebelumnya. Egy Maulana Fikri juga diyakini bakal menjadi andalan untuk sektor sayap kanan seperti pada pertandingan melawan Taiwan. Egy juga pada saat itu berperan penting dalam terciptanya gol pembuka untuk Timnas Indonesia. Satu hal yang paling menonjol adalah Egy punya kelebihan dalam hal menjalankan peran multi posisi, karena dia bisa bermain di posisi sayap kanan, sayap kiri, dan gelandang tengah. Itulah yang bakal menjadi salah satu senjata andalan Sintayong di laga tersebut, karena pelatih asal Korea Selatan itu paling menyukai pemain yang bertipikal multi posisi. Kembali, duet Egy dan Witan bakal menjadi duet yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan Afghanistan.